to do because uh, yeah this is all a bit a uh, bit new to me but there you go we've got heart locked in and it's uh yep there you go it's enough for that copyright and all that but that works um we've got the eq just there uh gonna have a little bit of a play around with that um, studio 77.7 7 fm radio keledang samarinda Bersama penyiar kita yang bernama Naufal akan membawakan cerita yang berjudul "Pulang ke Rumah Petualangan Mudik Lebaran di Era Robotik". Selamat mendengarkan! Halo semuanya, selamat datang kembali di Naufal's Official Channel. Dalam petualangan futuristik yang memukau ini, kisah yang Anda akan temukan di dalamnya menggabungkan keajaiban teknologi dengan kehangatan tradisi melalui imajinasi dan inovasi. Cerita ini mengajak Anda menelusuri perjalanan mudik lebaran yang penuh dengan petualangan di era robotik. Di tengah gemerlapnya kota futuristik dan keaslian desa yang sederhana, kita akan menemukan protagonis kita, Adi, seorang pemuda yang memiliki keinginan kuat untuk kembali ke akar-akarnya. Namun, perjalanan menuju desa tercinta tidaklah semudah membalikan telapak tangan di era di mana teknologi telah mengubah cara kita bergerak. Bersiaplah untuk terpesona oleh kreativitas dan keberanian Adi dalam merancang solusi yang revolusioner, serta untuk menyaksikan keajaiban teknologi yang memungkinkannya menjelajahi dunia yang luas. Melalui perjalanan ini, kita akan menyaksikan bagaimana teknologi yang maju dapat memperkaya pengalaman manusia tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang kita cintai. Mari kita mulai petualangan ini dan temukan bagaimana masa depan dan masa lalu bisa saling menyatu dalam kisah seru ini. Selamat mendengarkan. Di tahun 2050, dunia telah berubah menjadi lanskap yang penuh dengan keajaiban teknologi. Kota-kota pintar menjulang tinggi di langit, dihiasi dengan cahaya neon yang memancar dari bangunan-bangunan futuristik mereka. Namun, di tengah gemerlapnya kemajuan teknologi, kehidupan di desa-desa masih mempertahankan keaslian dan keramahan mereka. Kisah ini dimulai di kota metropolis yang padat bernama Metropia, di mana kehidupan berjalan pada ritme yang cepat dan teratur. Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, tinggal seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah seorang teknolog muda yang berbakat, yang bekerja sebagai pengembang perangkat lunak di salah satu perusahaan terkemuka di kota. Namun, meskipun kesibukannya, hati Adi selalu tertarik pada desa tempat kelahirannya. Desa itu bernama Harmonia, terletak di tepi hutan yang hijau dan dikelilingi oleh keindahan alam. Adi merindukan kehangatan keluarga dan tradisi Lebaran di sana. Namun, perjalanan ke Harmonia bukanlah hal yang mudah di era di mana mobil udara dan transportasi super cepat telah menjadi standar. Suatu hari, ketika Adi sedang bekerja di laboratoriumnya, dia mendapat ide brilian. Dia akan menggunakan teknologi yang dia kuasai untuk membuat perjalanan ke Harmonia lebih mudah dan menarik. Dengan cepat, dia mulai merancang prototipe kendaraan pintar yang akan membantunya dalam petualangan mudiknya. Setelah berhari-hari bekerja keras, prototipe selesai. Adi menamainya Kendra, singkatan dari Kendaraan Dirgantara Otomatis. Kendra adalah mobil udara revolusioner yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan tingkat tinggi dan kemampuan navigasi yang canggih. Tidak hanya itu, kendra juga dilengkapi dengan berbagai macam fitur keamanan dan kenyamanan yang membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Pada malam sebelum Lebaran, adi bersiap-siap untuk memulai perjalanan bersama kendra ke harmonia. Dia memasukkan koordinat desa ke dalam sistem kendra dan memeriksa semua sistemnya. adi merasa gugup dan bersemangat untuk melihat reaksi keluarganya ketika dia tiba di desa. keesokan paginya, adi naik ke kendra dan memulai perjalanan epiknya. Saat kendra meluncur melintasi langit kota Metropia, Adi bisa melihat kilauan cahaya yang memantulkan keindahan modernitas kota. Namun, pikirannya lebih sibuk dengan kegembiraan akan bertemu keluarga dan teman-temannya di Harmonia. Saat kendra mendekati desa, Adi mulai melihat perubahan di lanskap. Gedung-gedung pencakar langit digantikan oleh perbukitan hijau dan sawah-sawah yang luas. Ketika kendaraan mendarat di lapangan terbuka di luar desa, Adi disambut dengan antusias oleh keluarganya dan penduduk desa lainnya. Di hari-hari berikutnya, Adi merayakan Lebaran dengan penuh sukacita di Harmonia. Mereka berbagi makanan lezat, bermain permainan tradisional, dan mengunjungi tempat-tempat suci di sekitar desa. Namun, petualangan Adi belum berakhir. Pada salah satu hari petualangannya di desa, Adi menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di hutan di luar desa, dia menemukan bangunan tua yang tersembunyi di balik pepohonan. Dengan penasaran, dia menjelajahi bangunan tersebut dan menemukan laboratorium rahasia yang ditinggalkan. Di dalam laboratorium itu, Adi menemukan robot-robot canggih yang telah lama tidak berfungsi. Dengan pengetahuannya tentang teknologi, Adi berhasil memperbaiki dan menghidupkan kembali robot-robot itu. Ternyata robot-robot itu adalah peninggalan dari zaman ketika teknologi robotik pertama kali diperkenalkan di dunia. Dengan bantuan robot-robot tersebut, Adi memulai proyek pembangunan kembali desa Harmonia. Mereka bekerja sama membersihkan hutan, memperbaiki infrastruktur desa, dan membantu penduduk desa dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, desa Harmonia kembali bersinar dengan kehidupan dan kegiatan yang berlimpah. Ketika waktu untuk kembali ke Metropia tiba, Adi merasa sedih meninggalkan desa yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Namun, dia juga merasa bahagia karena telah memberikan kontribusi yang berarti bagi desa dan orang-orang di dalamnya. Dengan hati yang penuh haru, Adi meninggalkan harmonia bersama Kendra dan robot-robot setianya. Di dalam Kendra, Adi menyimpan kenangan indah tentang petualangan mudiknya yang tak terlupakan. Meskipun kembali ke kota, dia tahu bahwa dia akan selalu memiliki tempat di hati desa Harmonia dan janji untuk kembali suatu hari nanti. Kesimpulan dari petualangan keren ini, kita belajar bahwa meskipun teknologi terus berkembang dan mengubah cara kita hidup, nilai-nilai tradisional, dan kehangatan hubungan manusia tetap menjadi inti dari kehidupan kita. Melalui perjalanan Adi dari kota futuristik ke desa sederhana, kita melihat bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman hidup kita. Tetapi juga pentingnya untuk tetap terhubung dengan akar dan tradisi kita. Adi, dengan keberaniannya dan kreativitasnya, tidak hanya berhasil menghadapi tantangan teknologi, tetapi juga membawa perubahan positif bagi komunitasnya. Dia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kemajuan teknologi. Tetapi juga tentang hubungan antar manusia dan perasaan kebersamaan dalam merayakan tradisi yang berharga. Dengan demikian, cerita ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi untuk memajukan kehidupan kita, sambil tetap menghargai dan memelihara akar budaya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kita sebagai manusia. Melalui petualangan Adi, kita diingatkan bahwa di balik gemerlapnya kemajuan teknologi, kekuatan terbesar kita tetap ada dalam kehangatan hubungan antar manusia.